Ya, selamat siang Mbak Amel. Siang. Mbak Amel, untuk kegiatan agenda hari ini di Desa Dongdong ini apa nih, Mbak? Hari ini kebetulan kegiatannya adalah pengukuhan dan pelantikan Karang Taruna untuk pemuda Desa Dongdong. Kemudian juga ada sare sehat tadi bersama Pak Wakil Bupati dan tanam pohon bersama tadi. Dan agendanya udah selesai dilaksanain tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi juga ada sempat sarasehan ya Mbak ya, artinya ya. Mbak menjadi narasumber juga. Paparan ya. Tadi disebutkan tentang kepemudaan. Nah, ini sisi lain dari dapilnya Mbak sendiri, apa makna yang bisa didapat dari pertemuan pada kesempatan siang hari ini Mbak? Ya, khususnya untuk pemuda, dan saya pun juga sangat support kegiatan-kegiatan pemuda. Dengan harapan Desa Dongdong ini jadi percontohan untuk pemuda-pemuda di desa lain yang punya inovasi. Yang punya inovasi tentunya, kemudian kreativitas tinggi, dengan harapan juga nanti bisa memajukan Desa Dongdong melalui pemuda-pemuda ini, karena pionirnya di Desa Dongdong ini adalah mereka, para pemuda yang sekarang tergabung dalam Karang Taruna. Artinya tadi sempat dari pemuda juga menyampaikan usulan adanya budaya, mempunyai alat-alat, gending-gending karawitan, ya. Ada kuda lumping, ini gimana tanggapannya Mbak? Pastinya di setiap desa punya usulan. Dari itulah nanti kita bahas, kita kerjasama dengan Kadesnya, kita juga sudah kerjasama tadi dengan Pak Wagub, bagaimana caranya nanti pastinya kita akan mengusahakan, asal para pemuda itu benar-benar konsekuen dengan kegiatannya, dengan programnya, pasti kita akan support. Oke, terima kasih Mbak Amel, sukses selalu. Sukses, salam muda terus.